channelku, channel Mali Channel. Kali ini saya akan memasak sebuah ikan salmon ya teman-teman. Aku ada pakainya dua buah ikan salmon ya, ikan salmon masak kicap ya teman-teman. Nah, ada dua buah ikan salmon dan ada bumbunya, ada bawang bombay, bawang putih 5 siung potong halus, dan jahe potong selai ya teman-teman. Dan ini ada mentega ya, nanti kita goreng ikannya pakai mentega ya teman-teman. Dan bumbunya ada kecap manis dan ada kecap asin juga ya teman-teman. Yang baru bergabung jangan lupa di subscribe, bunyikan loncengnya, di like, di share, dan di komen juga agar tidak ketinggalan video-video aku yang terbaru. Nah, mau tahu cara masaknya seperti apa? Yuk tontonin terus video aku ya sampai selesai, jangan di skip. Nah, pertama-tama ini ikan salmonnya kita taburin sebuah garam dulu ya teman-teman, agar ada rasa asinnya. Kita kasih garam secukupnya saja karena mau digorengnya. Kita biarkan selama 5 menit ya agar garamnya meresap terlebih dahulu. Kita biarkan dulu ya selama 5 menit. Sekarang kita masukkan ikannya ya. Sekarang kita kasih balik ya. Nah, ini ikannya sudah matang ya. Sekarang kita kasih angkat dulu ya. Sekarang kita kasih angkat ikannya. Jadi kita goreng ikannya, jangan apinya jangan terlalu besar ya teman-teman, apinya sedang saja. Nah, sekarang kita mau goreng jahenya menggunakan minyak ini ya. Kita tambahkan sebuah jahe, kita goreng-goreng sampai benar-benar wangi ya teman-teman. Lalu kita tambahkan bawang putih yang sudah aku potong halus ya. Kita tambahkan bawang putih juga. Lalu kita tumis kembali sampai benar-benar wangi.
Jadi ini kita masaknya masak simple aja ya, masak cepat. Jadi bumbunya pun nggak ribet ya teman-teman, bumbunya simple banget. Kita goreng-goreng dulu ya sampai benar-benar wangi. Nah ini sudah wangi ya, sekarang kita tambahkan air secukupnya saja. Nah, lalu kita tambahkan kecap hitam ya, secukupnya saja. Dan kita tambahkan pula kecap asin ya teman-teman, kira-kira saja ya. Lalu kita aduk sampai benar-benar merata. Lalu kita tambahkan ikan yang tadi kita goreng ya, kita tambahkan ikan. Kita tambahkan juga bawang besar ya, bawang bombaynya kita goreng-goreng, kita goreng-goreng sampai benar-benar airnya agak menyusut ya teman-teman. Ini airnya udah menyusut ya, sekarang kita cobain dulu rasanya. Rasanya udah cocok ya teman-teman. Sekarang kita kasih angkat ya. Hasilnya seperti ini, teman-teman.